guys, selamat pagi ya. Ini aku mau bikin sarapan nasi goreng bumbu kencur ya guys. Bumbunya sangat mudah ya, bawang putih, bawang merah ya, kencur, bawang putih, bawang merah, cabe ya, cabe secukupnya ya. Yang suka pedas silakan pedas ya. Saya mah sudah nggak begitu suka pedas ya, jadi kalau mau makan pedas ya cabenya diutuhin aja gitu. Nah, cabenya secukupnya, cabenya udah banyak yang ini ya, secukupnya aja. Banyak secukupnya saja segini ya. Kita bereskan dulu ini ya, kencur, bawang putih, bawang merah. Nanti bumbunya semua diulek ya guys, karena pakai kencur jadi bumbunya diulek. Orang baru tadi pagi kok kemarin? Orang tadi pagi kok kemarin? Buatnya masih gak ikan, takutan. Kita bersihkan dulu semuanya. Ini kencurnya. Ya, di sini. Biar seger, kencurnya yang gede. Aku suka kencur. Ini sudah ya. Ini sudah dihitung. Mundur, kita potong-potong dulu biar nggak ini ya, karena tangannya nggak kuat ya. Nah, kita tinggal ulek ya. Nasinya cukup satu piring ya. Kita ngira-ngira bumbunya garamnya ya. Jangan ngira-ngira.
rasanya ya. Mira saja garamnya. Ya garamnya secukupnya. Ini penyedap rasa. Aduh, kenceng banget. Nah, ini penyedap rasa. Cukupnya rasa jamur ini ya. Rasa jamur. Terus aku mau pakai, karena kecap tidak ada, saya pakai garam sedikit, gula sedikit ya. Kecapnya enggak ada sih. Jadi pakai gula sedikit. Sudah cukup ya guys ya, kita siapkan, panaskan kembali minyaknya secukupnya saja. Tapi aku pakai telur dua ya. Diacak ya goreng telurnya ya. Kita masukkan bumbunya. Ini aku pakai kocakin air sedikit ya guys, sayang soalnya. Aku sayang bumbunya masih ada.
taruh. Saya tuh selalu bersih sama makanan, nggak punya yang buang, kecuali udah basi baru. Ya, kurang asin apa enggak, soalnya mamaku cuma asin. Ini kalau kata saya sih sudah sedang ya, tapi mamaku suka garam lagi. Seperti ini guys, Rahna nampakannya sederhana saja, tapi yang penting rasanya, rasa seger kencur ya guys ya. Silakan mencoba, jangan lupa like, subscribe, aktifkan loncengnya. Terima kasih.